Afrika. Nah, kalau untuk taman safari Indonesia, kita kenal belakang warnanya. Karena itu disini akan memperkenalkan salah satu koleksi satwa yang ada di taman safari. Salah satunya adalah singa putih. Di mana para pengunjung, singa ini berjenis kelamin jantan, saat ini usianya 3 tahun. Kami beri nama Leonnya. Kita berikan semangat tepuk tangannya untuk Leon. Terima kasih. Nah, para pengunjung, singa putih berasal dari Afrika, tepatnya berada di Taman Nasional Kruger. Oleh karena itu, singa putih diberi nama Latin Panthera leo krugeri, berasal dari Afrika bagian selatan. Nah, di mana para pengunjung, singa putih ini di habitat bulanan tahun bersama, kalau singa putih bukanlah singa albino ya, tapi warna putih yang mereka beli kelama adalah pengaruh gen resesif yang mempengaruhi gen warna. Jadi bisa saja, hidup singa putih menghasilkan anak ataupun melahirkan anak yang berwarna coklat ataupun putih hanya gen resesif yang dominan saja yang bisa menghasilkan anak singa yang berwarna putih seperti halnya juga pada harimau putih. Nah, dia kita pastinya singa ini hidupnya berkelompok ataupun hidupnya sosial, berbeda dengan harimau. Kita kalau behavior ya, tubuhnya ini sangat rutin sekali, sangat rutin sekali memudahkan mereka di saat mencengkram ataupun mencabik-cabik mangsanya. Ular kukunya ini menancap, tubuhnya sangat sulit sekali untuk dilepaskan karena kukunya. Ayo. Waduh, lihat ini yang gampang mulus tuh. Wah. Ayo.